Kalau pakai bedak tuh begini tap 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 aja. Jadinya nempel bedak. Siapa itu yang WA? Oh, Mbak Ira WA. Nanti ini bedak ini. Bedak kan aku biar cantik lah. Oh, berarti selama ini aku jelek. Ini cantik tapi kan lebih putih gitu loh. Adik pede. Aku juga kalau enggak pakai bedak kayak enggak pede. Kayak Senakin lagi nanti kegedean. Enggak, seksi. Ya enggak lah, enggak sampai ke. Ini cantik gila, bedakin dikit aja langsung cantik banget. Oh, assalamualaikum saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya sayangi. Apa kabar semuanya? Malam ini saya bersama Mbak Farah Fauzi lagi menikmati dinner di KFC Koribe. Dan ini make upku ini hasil dari make up artisnya Mbak Farah Fauzi. Tapi aku mau ganti warna lipstiknya ya. Kalau ini kan warna lipstiknya apa ya? Ini warna orange. Warna orange dan nanti dan akan ganti warna merah ya. Yang warna pink. Kayak pink. Nah, tanpa make up, tanpa lipstik, kucel toh. Makanya saya paksa untuk pakai lipstik sedikit, pakai bedak sedikit biar tambah cantik, bunda. Coba. Kalau ini kering bu, mat. Ini harus dilatihin, ratain sama tangan. Karena kalau enggak tebel banget merahnya. Udah terus bawah. Oh, tebel banget kayaknya Mbak Farah. Enggak, emang gini warnanya. Keluar enggak itu? Enggak, kayaknya keluar deh. Enggak. Enggak keluar? Enggak. Masa sih? Enggak. Sedikit ini. Enggak. Atas itu loh yang atas, yang atas enggak, keluar enggak. Enggak keluar. Sebelah ini. Sebelah sini belum nyampe. Iya, dilapain sama. Susah banget. Bunda kalau suruh pakai lipstik atau bedak, saya paksa pakai bedak hari ini dan hasilnya wow, glowing kan, cantik kan, cantik gak? Banget loh, coba. Cantik kan? Enggak, bu emang kayak gitu bu, emang kayak gitu. Mulutku jadi kok kelihatannya jadi gede banget ya mulutku ya? Enggak loh, kayal banget. Enggak, bibirnya kok jadi kelihatan gede banget gitu loh, kayak enggak, apa? Seksi kok. Enggak, kalau lubang mulutnya kok jadi kelihatan gede banget. Enggak. Menurut sahabat bagusan yang ini atau bagusan yang tadi? Yang oranye. Hmm. Yang ini cukup bagus. Tapi cocok yang oranye ya? Oh. Yang bagus yang oranye. Untuk coba yang oranye dibuka lagi. Kalau enggak jenengan nanti belinya yang warna itu pink muda. Ini terlalu kurang. Atau bata gitu kan? Iya, warna bata. Ini matte, bu, susah dilap ini. Susah. Hah, susah? Mm-mm. Aku makan aja enggak hilang tuh. Hah? Terus nanti gimana kalau aku mandi? Sampai besok. Hah? Nanti kalau aku pulang seperti ini kaget anak-anak. Wow, tuh masih merah. Sedikit lah. Coba yang warna orange. Yes, hilang deh. Oke, sekarang yang orange. Oke, bawah. Belum. Jangan digerak-gerakin mukanya tuh. Diam aja. Udah. Udah ketebalan. Gini. Belum aja nempel. Oh iya, ternyata jalan bagus yang orange. Nah, bagusan ini kan. Lebih kalem. Oh, bagusan ini loh. Lebih cantik yang orange pemirsa atau yang tadi warna? Atau kurang tebal dikit. Ini lucu banget dilitikin bibirnya langsung gerak kayak bibir. Ya bagusan yang ini daripada yang tadi loh. Enggak, maksudnya yang ini cocok banget sama mukaku gitu loh, Mbak Farah. Begitu merah. Banget. Jadi kan apa mulutku enggak kelihatan lebar banget tuh, lihat tuh di itu. Nah, ya kan kalau sampean kan bibirnya kan udah cantik loh. Kalau aku bibirnya enggak cantik, maka bibirku lebar banget. Sarang burung, sarang burung walet.
Terima kasih sekali teman-temanku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you very much for all your support. And please support her also. My channel, Fauzi. Terima kasih. Salam NKRI.